إلى عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بيت رسول الله صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشايخنا جميعا. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور المصطفى نور المصطفى ملاء الأكوان ملاء الأكوان صفا والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر الامر واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. سمونان كتاب شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم سمونان قصوات لما بلو 58. 58 sambungan daripada fasal yang ketiga pada menyatakan perkataan Nabi dan juga tertawanya perkataan Nabi dan juga ketawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat 58. Qal mu'alif rahimahullah wa ya'izu bil jiddi wan nasihati wa yaqulu la tadribul qur'ana ba'dahu bi ba'd
fa'innahu unzila ala wujuhin, yang bermaksud dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengajar ni, memberi peringatan, mau'izah, ya'izunu mau'izah, mau'izatul hasanah, mau'izah ni peringatan. Wa ya'izu bil jiddi, Nabi itu memberi peringatan dengan bersungguh, jiddi ni dengan sungguh. Wa ya'izu bil jiddi, ya'izu daripada mau'izah, mau'izatul hasanah, mau'izah ni peringatan. Nah, kalau mengajar ni di umum, mengajar ni umum, ta'lim itu mengajar, tadris itu mengajar. Tetapi kalau ya'izu mau'izah, mau'izah ni lebih masuk memberi peringatan, memberi mau'izah, memberi peringatan. Jadi kalau disebut wa ya'izu bil jiddi, Nabi itu memberikan peringatan dengan bersungguh. Masya Allah. Maksudnya mengatakan Nabi itu kalau memberi satu peringatan, Nabi memberi dengan bersungguh-sungguh peringatan itu, dengan bersungguh. Wan nasihati, memberi ya'izu bil jiddi wan nasihati, maksudnya memberi peringatan dengan bersungguh-sungguh dan memberi peringatan dengan nasihat. Bermaksud peringatannya dengan nasihat. Jadi nasihat ni apa maksud nasihat? Apa maksud nasihat? Kalau kita kata, tolonglah nasihatkan orang tu. Jadi macam mana kita nak nasihatkan orang? Jadi nasihat, bila kita nak nasihat, mesti ada satu kepakaran lah. Sebab kalau tak kena cara nasihat, orang tu melenting. Saya dah nasihat dah, marah dah. Jadi mana tak tak betul lagi nasihat tu kan. Jadi nasihat ni mesti ada faedah dia kan. Bila kita nasihat ni mesti ada manfaat dah. Orang tu mendengar kata dan orang tu mengikut apa kita nasihat. Kalau kita nasihat marah orang tu, jangan kita marah orang tu lah. Patutnya kita kena muhasabah diri. Apalah silap ini. Jangan kita marah. Dia nak nasihat pun marah. Pokok dia kau lah . Kita lah marah balik kan. Dia dah nasihat dah. Kau je dogi. Jadi maknanya saya kata nasihat kita tu ada yang tak betul dia kan. Jadi nasihat ini mesti kena kepandaian. Nasihat ni seperti dakwah juga. Nasihat ni satu dakwah. Kita nasihat apa? Kita nasihat orang baik-baik. Kita nasihat orang supaya amanah. Kita nak nasihat orang supaya jujur. Orang tu baik salah, kita nasihat dia. Silat-silat, kena pelombang. Jadi nasihat itu salah satu bentuk dakwah lah. Dakwah. Jadi bila kita berdakwah kepada orang, apa yang Tuhan perintahkan kepada orang yang berdakwah? Tidak semudah itu. Berdakwah kepada orang tidak semudah itu. Mana berdakwah kepada orang tidak semudah kita keluarkan kata-kata dah sudah. Dah suruh dah, dia tak andak, tak rapik ni apa lah. Sebab itu bila kita berdakwah, Allah Taala sebut dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Mau'izah hasanah. Al-Quran menyebut ud'u ila sabili rabbika, serulah orang kepada Tuhan, jalan Tuhanmu itu, bil hikmah, dengan hikmah. Jadi hikmah ni suatu, apa kita nak kata, hikmah ni suatu seni, satu kepandaian. Yang penting orang terima. Sama ada kita naikkan suara sikit ke, dan sebagainya. Dia dakwah dengan hikmah. Bergantung pula orang tu macam mana keadaan orang tu. Orang koreh lain cara dia, orang yang lembut lain cara dia. Dia tak boleh kita sama rata ya cara kita berdakwah, tak boleh juga. Jadi kalau orang tak terima dakwah kita, bermaksud kurang hikmah pada kita. Jadi para pendakwah yang
para pendakwah yang jujur, mereka selalu menyalahkan diri mereka, bukan menyalah pada orang. Jadi bila berdakwah, bila orang tak terima dakwahnya, maka para pendakwah itu muhasabah dirinya sendiri. Apalah silap ni? Mungkin banyak dosa menyebabkan orang tak terima dakwah dia. Ha, dia tak salahkan orang. Ha, kalau kita salahkan orang, itu seolah kita mencari alasan untuk melepaskan diri. Bila kita salahkan orang, kita jadikan alasan supaya kita tak nak buat dah. Dah sabut dah, berbuih mulut sabut. Dia dah pergi orang tu. Nak kita ambil alasan, habis dah apa ya? Kenapa kau tak terima? Sebab dia dah gil. Jadi, ada ayah dan malih dah. Salahnya kepada kita. Sebab bila kita berhenti berdakwah, maka kesalahan pada kita. Jadi maksud, para pendakwah yang jujur, mereka sentiasa muhasabah diri mereka sendiri. Nabi SAW bila berdakwah tidak sama. Tidak sama cara Nabi berdakwah kepada Sayyidina Umar dengan cara Nabi berdakwah kepada Osman, Sayyidina Osman. Dakwah Nabi bukan sekadar mengajak orang sembahyang. Dakwah Nabi kepada orang yang tidak beriman kepada beriman. Masya Allah, kita kata. Dakwah Nabi bukan sekadar mengajak orang solat, mengajak orang berpuasa. Dakwahnya Nabi daripada orang tak beriman kepada beriman. Masya Allah. Nabi berdakwah kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika mana Nabi berdakwah kepada Sayyidina Umar, Nabi terlebih dahulu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayat. Dan kemuncak dia dalam sirah kita lihat bagaimana kemuncak penghujung Nabi berdakwah ke Sayyidina Umar itu yang kisah kita baca bagaimana Sayyidina Umar meradang bila adik perempuan dia beriman. Kena penampar adik dia kan. Jadi Sayyidina Umar membaca merampas ayat Al-Quran yang ada pada adik dia tu. Jadi adik dia pun walaupun kena penampar, dia masih lagi ada keberanian. Tak layak kau nak pegang ayat Quran ni, dia kata. Kalau kau nak baca, kau kena berwuduk dulu. Kena basuh dulu. Tak tahulah macam mana Sayyidina Umar basuh masa tu kan. Tapi adik dia kata kena bersuci dulu, kena basuh. Jadi Sayyidina Umar pun nak baca Quran tu dia. Dia ambil wuduk cara macam mana, Allah Alam lah. Tapi apabila dia baca surah tersebut, Masya Allah, ketika itu masuk iman. Jadi saudara Sayyidina Umar terus dia mendapatkan Nabi SAW. Tapi hati masih korek lagi. Hati masih korek lagi. Di antara masuk atau tidak iman tu. Terus mendapatkan Nabi SAW. Nabi bersama dengan para sahabat. Bila sampai saja, siapa yang kehadapan ketika itu? Sayyidina Hamzah tak salah. Sayyidina Hamzah yang kehadapan mempertahankan Nabi SAW. Dia berada di hadapan. Kalau kau nak bertemu dengan Nabi SAW, hadap aku dulu, kata Sayyidina Hamzah. Maka Nabi tengok Sayyidina Hamzah berdiri. Nabi kata, "Wahai Hamzah, kau tepi. Biarkan dia ke hadapan." Sayyidina apa pun datang di hadapan Nabi, tak reti nak cakap apa. Diam. Di hadapan Nabi tak cakap apa. Jadi Nabi nak berdakwah macam mana Sayyidina Umar? Maknanya kata ketika itu kalau Sayyidina Umar benar-benar dah bersedia, dia minta tu. "Ya Rasulullah, aku ingin ucap dua kalimah syahadah. Ya Rasulullah, aku ingin beriman." Tapi Sayyidina Umar duduk di hadapan Nabi SAW, tak cakap apa. Bermaksud masih lagi ada sesuatu dalam hati dia sebelum mengucap tu. Jadi macam mana cara Nabi berdakwah Sayyidina Umar? Apakah berdakwah dengan kata-kata? Tak. Nabi tak berdakwah dengan kata-kata dah. Sayyidina Umar orang yang bijak. Maka dalam sirah kata, Nabi hanya memegang baju Sayyidina Umar. Dipegang dia bersama sekuat-kuatnya. Maka digoncangnya badan Sayyidina Umar.
digoncang ni. Sayyidina Umar, maka dia kata, dalam maksudnya berkata, wahai Umar, bila lagi kau nak beriman? Bila lagi kau nak beriman, wahai Umar? Sayyidina Umar pun tak buat apa-apa. Maka digoncangnya badan Sayyidina Umar. Bila lagi Sayyidina Umar, bila lagi kau ingin beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika itu bercucuran mata Sayyidina Umar masuk iman ke dalam dalam hati dia. Maka mengucap dua kalimah syahadah di hadapan Nabi SAW. Jadi seorang mana seorang yang yang tegas, seorang yang keras hati dia. Maka Nabi dakwah macam tu. Kita tak tahu. Kita tak orang pergi goncang-goncang badan orang pun. Aku nak pelompang. Dan ketika mana Nabi SAW berdakwah kepada Sayyidina Uthman, Masya Allah, Sayyidina Uthman seorang yang lemah lembut. Jadi tak perlu Nabi melakukan kekerasan dan sebagainya. Maka dikatakan ketika mana Sayyidina Umar ingin beriman kepada Nabi SAW, maka Nabi sekadar duduk di sebelah Sayyidina Uthman. Nabi tak kata apa. Nabi hanya mengucap kalimah La ilaha illallah. Selamat dengar, ingat terpegun. Nabi ulang lagi La ilaha illallah. Maka mengalir air mata Sayyidina Uthman. Masuk iman. Tak payah goncang-goncang. Bermaksud Nabi berdakwah dengan penuh hikmah, dengan penuh bijaksana. Orang macam Nabi berdakwah kepada orang yang bijak di Madinah. Tak ingat siapa sahabat tadi, orang yang bijak, orang yang ahli logik. Maka Nabi berdakwah dengan dia guna akal, dengan logik akal, berdebat dan sebagainya. Sebab orang yang dihadapan ini ada orang yang menerima logik akal. Kalau tak logik, dia tak terima. Maka Nabi berhujah dengan logik akal. Maka dia terima dakwahnya. Okay, itu maksudnya hikmah. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, wal maw'izatil hasanah. Udu'ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasanah. Dengan juga peringatan yang baik. Apa maksud maw'izatil hasanah? Udu'ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada Tuhan dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Mau'izah hasanah, peringatan yang baik. Macam mana kita nak tentukan peringatan yang baik? Jadi peringatan yang baik bermaksud peringatan yang memberi kesan kepada orang, maksudnya peringatan yang baiklah. Begitu. Begitulah Nabi SAW. Nabi itu bila memberi peringatan bil jiddi, dengan sungguh. Jadi kesungguhan Nabi memberi peringatan itu memberikan kesan pada para sahabat. Wan nasiha, peringatan itu dengan nasihat, bermaksud dengan kata-kata yang diterima oleh para sahabat. Wa yaqulu, dan Nabi berkata, jangan kamu pukul, la tadribul Qur'ana ba'du bi ba'din. Apa maksud wallah alam? Jangan kamu pukul, jangan kamu palu, jangan kamu pukul akan Al-Quran itu setengahnya dengan setengahnya. Tapi disebut ada dimaksud. Yakni jangan kamu sangka akan Al-Quran itu berlawanan setengah dengan setengahnya. Itu maksud dia. Jangan kamu pukul wala tadrib Quran ba'du. Bermaksud jangan kau lawankan Quran dengan ayat dengan ayatnya. Bermaksud jangan engkau memahami Quran itu ayat ni berlawan dengan ayat ni. Dia berlawan. Seperti Injil, Taurat, dalamnya itu kata-kata yang berlawan, berlawanan sesama ayatnya. Terutama Injil. Kita Injil dalamnya itu ada kata-kata yang berlawanan. Dalam buku surat sekian kata macamnya. Dalam buku surat sekian berlawanan apa yang itu banyak sekali terdapat dalam kitab Injil. Kalau membuat kajian dalam kitab Injil, terlalu banyak perkataan-perkataan yang berlawanan. Muka surat awal dia kata macam ni. Contoh, muka surat awal kata putih, muka surat lain kata hitam. Mana satu yang betul? Jadi dia orang mempunyai. Nak faham kitab Injil. Dia berlawan sama dia.
ayat tu. Kenapa? Sebab dia dah diubah. Kitab Injil dah diubah. Bila dia ubah, maka kitab Injil tu sendiri, isi kandungan dia, sebahagiannya berlawanan. Makna sekian, sekian berlawanan. Tak sama. Maka Quran tidak sebegitu. Maka jangan engkau pukul, bermaksud jangan engkau menyangka akan Quran berlawanan setengahnya dengan setengahnya. Kerana bahawasanya Al-Quran itu diturunkan atas beberapa jalan daripada makna dan beberapa bahagian. Jadi Quran itu makna dia mendalam. Quran ini makna dia dalam. Jadi kalau orang tak memahami Al-Quran, mungkin sebagian ayat dia tengok berlawanan. Sebenarnya tidak sebegitu. Wa kana aktsaran nasi tabassuman wadhihkan fi wujuhi ashabi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling banyak aktsarani, orang yang paling banyak aktsaran nas, orang yang paling banyak tabassuman. Orang yang paling banyak tersenyum. Jadi di kalangan para sahabat ramai yang tersenyum. Tapi Nabi lah orang yang paling kerap tersenyum. Masya Allah. Itu disifatkan oleh para sahabat. Bila Nabi tersenyum, itu disifatkan dengan pelbagai-bagai sifat. Diumpamakan matahari naik, diumpamakan Nabi bila tersenyum. Kerana Nabi SAW adalah secantik-cantik manusia. Bahkan ulama mengatakan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih cantik daripada Nabi Yusuf alaihi salam. Kata ulama, sekiranya Nabi Yusuf alaihi salam itu diberikan sebahagian kecantikan. Kalau Nabi Yusuf alaihi salam diberikan sebahagian kecantikan wajah manusia, sebahagian. Bukan keseluruhan. Nabi Yusuf diberikan sebahagian kecantikan wajah manusia. Itu pun orang dah hilang akal lah. Hilang akal melihat kecantikan Nabi Yusuf alaihi salam. Itu disebut dalam Al-Quran. Bagaimana wanita-wanita yang melihat wajah Nabi Yusuf alaihi salam, maka terpotong-potong tangannya. Ketika memotong sayur, ketika memotong buah. Jadi Zulaikha bagi dipanggilnya orang kampung, mai datang ada kenuri. Orang kampung kata kenuri, seronoklah datang. Marilah kita ada buat kenuri. Dia pun datang rumah Zulaikha, dia baginya sayur, dia baginya buah, dia baginya pisau. Tolonglah siang, mereka berpakat menyianglah sayur dan sebagainya. Tiba-tiba Zulaikha kata kepada Yusuf, lalu dekat orang. Depan orang perempuan, lalu. Nabi Yusuf pun lalu di hadapan orang perempuan yang memotong sayur tadi. Bila terpandang, langsung tak perasan. Tangan dia terpotong-potong. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadha illa malakun karim. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Ayat tadi. Wa qatta'na aydiyahun. Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata mereka perempuan tu memotong-motong tangan mereka, menghiri-hiri setakat mereka, waqata adihin waqulna, dan mereka berkata waqulna hasya lillah, mana maha suci Allah Subhanahu wa taala, ma hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat ni, kata dia. Jadi ulama kata kalau Nabi Yusuf alaihi salam itu diberikan sebahagian kecantikan, adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keseluruhan kecantikan pada wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang bertanya, kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih cantik, lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihi salam, kenapa orang perempuan tak ada tergoda pun? Sedangkan Nabi Yusuf alaihi salam orang perempuan tergoda semua dia. Jadi ulama kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila orang perempuan memandang wajahnya, maka masuk iman ke dalam hati mereka. Memandang wajah Nabi SAW, maka ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tu ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Mana mati syahwatnya. Orang perempuan bila melihat Nabi SAW, tu mati syahwatnya. Maka
mengingati kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi seindah-indah wajah siapa? Seindah-indah wajah makhluk adalah wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seindah-indah wajah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, celakalah. Celakalah mereka di akhirat tidak melihat wajah aku." Jadi kisah hadis itu panjang sebelum tu. Hadis itu bermula daripada Sayyidina Aisyah berada seorang diri di dalam rumah dia. Sayyidina Aisyah sedang menjahit baju. Maka ada adalah lilin sebelah Sayyidina Aisyah, dia menjahit baju. Tiba-tiba jatuh, terjatuh bondang, terjatuh jarum tadi. Serentak dengan jatuhnya lilin tadi. Mungkin dia terpegang lilin ni lampu tu, dan lilin pun terbalik dengan bondang pun jatuh sama. Jadi gelap lah. Maka Sini Aisyah pun terabur-abur lah nak cari bondang tadi kan. Tiba-tiba riwayat masuk Nabi SAW rumah. Maka terang benerang rumah. Terang benerang rumah dengan wajahnya Nabi SAW. Bukan dongeng tak? Jangankan wajah Nabi SAW, riwayat menyebut para sahabat bila datang dalam majlis Nabi SAW, Nabi beri ceramah, Nabi beri tazkirah pada waktu malam, diriwayatkan para sahabat tadi bila selesai daripada majlis Nabi SAW, bila balik mereka membawa cahaya. Cahaya keluar, cahaya daripada tongkat-tongkat mereka, keluar cahaya daripada badan-badan mereka. Itu disebut dalam riwayat. Badan mereka bercahaya. Jadi bila balik dalam gelap, tak ada torchlight, tapi jalan bercahaya, keluar cahaya daripada badan mereka. Kenapa? Sebab baru balik daripada majlis Nabi SAW. Maka bercahaya jalan. Sehingga disebut apabila mereka berpisah, sahabat seorang ni masuk kanan, simpang kanan. Sahabat ni masuk simpang kiri, yang seorang ni terus. Maka diriwayat bila kami berpisah, maka terpisahlah cahaya tersebut. Macam kita ada 5 torchlight. Toranglah, 5 orang ada torchlight, toranglah. Tapi bila 5-5 tu berpecah, maka lampu tu berpecah. Disebut sebegitu dalam riwayat. Apabila kami balik daripada majlis Nabi SAW, badan kami bercahaya. Maka kami berjalan tempat yang gelap dengan cahaya yang ada pada badan kami. Dan apabila kami berpisah, berpecah, maka cahaya tersebut turut berpecah. Masya Allah. Begitu. Jadi kalau sebegitu, apatah hanya Nabi SAW, maka wajah dia bercahaya. Maka bila balik Nabi SAW, maka bercahaya rumah Nabi SAW, maka terpandang, nampaklah Siti Aisyah jarum tu ke mana diam dia, maka diambil, maka dipandangnya wajah Nabi SAW. Maka Siti Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, alangkah bercahayanya wajahmu ya Rasulullah." Kata Siti Aisyah kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, alangkah bercahayanya wajahmu ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, "Celakalah di kalangan umatku yang tidak dapat menatap wajahku di akhirat." Maka hadis itu panjanglah. Siapa yang mereka tidak dapat melihat wajahmu ya Rasulullah? Mereka yang bakhil, mereka yang tidak bersolawat, mereka yang tidak bersolat ke atas aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi adalah secantik-cantik manusia. Dan bagaimana keadaan secantik-cantik wajah tersebut, maka tersenyum. Sudah tentulah senyuman yang paling cantik adalah senyuman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu digambarkan para sahabat bila Nabi tersenyum, masya-Allah, macam matahari naik selepas kegelapan. Maka disebut wa kana aktsaran nasi tabassuman. Nabi adalah orang yang paling banyak tersenyum, wadihkan dan tertawa. Nabi manakah? Nabi ni kadang-kadang tersenyum dan kadang-kadang Nabi ketawa. Nabi juga ada ketawa dia. Tapi kita tengok macam mana ketawa Nabi SAW.
fi wujuh ashabih, kepada wajah sahabat, mana ke kehadapan sahabat. Di Nabi ini berhadap dengan para sahabat dengan senyuman. Jadi kalau riwayat ini menggambarkan para sahabat itu bila bertemu dengan Nabi SAW kebanyakannya tersenyum. Wa ta'ajjuban mimma tahaddatsu bih. Kemudian wa ta'ajjuban, dan adalah ta'ajub. Ta'ajuban, ta'ajub ini rasa kagum. Para sahabat ini akan rasa kagum, ta'ajub. Mimma tahaddatsu bih, barang yang mencerita akan dia oleh sahabatnya. Ta'ajuban mimma tahaddatsu bih. Wa khaltan li nafsi, wa khaltan li nafsihi bihim. Dan adalah Nabi mencampurkan ia bagi dirinya dengan mereka. Bermaksud Nabi ini bergaul dengan para sahabat. Wa khaltan li nafsi bihim. Bermaksud Nabi ini bergaul dengan para sahabat. Bukanlah Nabi ini mengasingkan diri, tak bertemu dengan orang, tak. Nabi bergaul dengan para sahabat. Jadi kehidupan Nabi dengan para sahabat, bukanlah Nabi mengasingkan diri, tak. Nabi bergaul dengan para sahabat. Nabi bergaul dengan para sahabat. Nabi pergi ke pasar, Nabi bertemu semua orang, Nabi bertemu. Wa khaltan li nafsi bihim, dan Nabi mencampurkan dia bagi diri dengan mereka. Bercampurlah Nabi ni, bercampur dengan para sahabat dia. Wa la rubbama dhahika hatta tabdu nawajizu. Ini paling apa kata-kata, paling kuat Nabi ketawalah. Paling kuat Nabi ketawa macam mana? Maka dikatakan wala rubbama, dan kadang-kadang, terkadang, rubbama, kadang-kadang, dahika, kadang-kadang Nabi ketawa, hatta tabdu nawajizuh, hingga kelihatan gigarhamnya. Tapi tak ada berdokah-dokah tak. Jadi Nabi ni kalau nampak Nabi ketawa sungguh, lebar mulut dia, senyum dia lebar sampai nampak geraham dia. Itu Nabi yang paling ketawa lah tu. Mana paling lucu lah tu. Zaman Nabi tak ada cerita lucu ke? Ada. Tak ada cerita lucu, ada. Tak ada lawak jenaka ke? Ada. Kisah sahabat yang lucu ada. Nabi ketawa. Wa kana dihku ashabihi indahu. Wa kana dihku ashabi indahu, dan adalah ketawanya. Wa kana dihku ashabi indahu tabassum, dan adalah ketawa sahabat Nabi pada hadapannya tersenyum jua kerana mengikut Nabi. Jadi Nabi cara ketawa dengan senyum, maka sahabat pun ikut. Wa kana dihku ashabi, mana dan adalah ketawanya para sahabat di sisi Nabi SAW, tabasum, senyum juga, iqtida'an bih, untuk mengikut Nabi SAW. Jadi sahabat tengok Nabi ni, kalau Nabi ketawa, maka sekadar Nabi sampai nampak geraham dia, maka sahabat pun ikut cara Nabi ketawa. Ikut sini. Jadi sahabat pun cuba tahan. Kita kata walak, ada dapat mengikik betul. Mengikik-ngikik betul tu walak. Jadi apa hukum dia? Itu lain dah kan. Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah buat tawalak mengekek ni. Jadi kita tawalak mengekek. Apa hukum dia? Itu bincang bab lain lah kan. Bahasa perbahasan dia tu. Iaitu sesuatu Nabi tak buat, kita buat. Apakah dia menandakan haram? Dia satu bab. Ya. Ada satu bab bahagian, sesuatu yang Nabi tak buat, kita buat. Apakah benda itu menggambarkan haram? Itu bahasa betul dia punya perbincangan dia. Tapi secara umum dia, tidak semestinya sesuatu yang Nabi tak buat, benda itu haram. Kecuali ada larangan dia. Kan? Kecuali ada larangan dia. Larangan tu pun, kono dipahami juga apa maksud dia.
Kalau ada larangan ketawa contoh hari, kalau ada, itu pun larangan itu pun kena tengok apakah larangan ini bermaksud haram atau larangan ini bermaksud makruh. Nah, itu besarlah perbahasan dia. Maka adalah para sahabat itu ketawa di sisi Nabi SAW juga secara tersenyum kerana mereka mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tawqiran lahu. Masya-Allah. Tawqiran lahu ini kerana mentazimkan Nabi. Jadi di sini yang dapat kita gambarkan bahawa para sahabat itu ketika bersama dengan Nabi sallam dalam hati mereka penuh rasa ta'zim. Penuh rasa kebesaran. Mengagungkan. Terasuh keagungan Nabi. Itu ta'zim maksud dia. Macam kita duduk sebelah yang tuan lah. Apa rasa orang? Tak bergaulah. Untuk ya. Duduk yang tuan lah. Imam sebelah. Gerak apa pun ada duit imam. Tak dapat ni apa? Nak main WhatsApp pun tulis lah. Gaul ni rasa orang. Yang tuan dah sebelah lah. Habis apa nak buat? Entahlah. Korek. Nak bercakap pun rasa bercakap kan salah pula. Jadi penuh ta'zim. Boleh tergolak mengekek sebelah yang tuan. Boleh lompang kan. kalau kelakar warna pun tahan je kan. Sebab apa? Sebab mengagungkan. Oh, sebelah ni bukan jalan-jalan orang ni. Imam kalau belakangnya orang tua pun habis surah lari mana-mana pergi. Saya takut betul kalau yang tuan duduk belakang kan. Ambil surah pendek ya, surah Qul Huwallahu Ahad. Baca waktu duha pun tentu habis sudah hujung. Jadi para sahabat itu bila ketawa, maka mereka menahan ketawa mereka dan ketawa secara senyum sahaja. Satu, kerana mengikut Nabi SAW. Yang kedua, tawqiran lahu. Kerana mengagungkan Nabi SAW. Masya Allah. Sebab itu disebut, bagaimana keadaan Nabi SAW berada dengan para sahabat. Maka dalam, mereka berada dalam dua keadaan. Mereka berada dalam dua perasaan. Disebut perasaan haibah. Mereka merasa haibah kepada dirinya Nabi SAW. Haibah. Haibah ni apa dia kata? Haibah ni satu perasaan gugun, takut. Itu nama dia haibah. Perasaan takut, gugun, ta'zim. Itu nama dia haibah. Terasa kebesaran itu nama dia haibah. Jadi Nabi ini ada haibah dia. Ada haibah. Sebab itu disebut dalam sirah, Nabi itu bila masuk dalam majlis, maka mereka akan merasai haibatul makan. Mereka akan merasa haibah. Suasana itu jadi haibah. Rasa gurun, kebesaran. Nabi itu punya kebesaran, haibah. Dan apabila Nabi mula berkata-kata, maka haibah bertukar menjadi cinta. Cinta. Menjadi cinta kepada Nabi SAW. Jadi bercampurlah haibah dengan cinta. Haibah ni tak hilang sebenarnya. Dan cinta itu meredakan haibah tadi. Macam orang dia takut dengan seseorang, dalam masa sama dia cinta juga orang tadi. Macam mana nak bercampur dua perasaan. Bagaimana kita seseorang takut pada Allah Subhanahu wa taala, haibah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam masa sama adanya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diperbahaskan oleh para ulama sebegitu. Apakah kita katakan para anbiya, para rasul mereka tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala? Mana mungkin. Para nabi sangat-sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tersangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ramai-ramai nabi, Nabi Musa lah yang berani minta nak tengok Allah Subhanahu, nak tengok Tuhan. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan dirimu, aku nak lihat. Ini kata-kata apa ni? Ini kata-kata cinta yang mendalam. Cinta yang mendalam Nabi Musa kepada Allah.
menyebabkan dia minta untuk lihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Wa qala lan tarani. Jadi Nabi Musa amat-amat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, Nabi Musa juga rasa haibah, gerun pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-dua perasaan itu ada kepada Nabi Musa alaihi salam. Rasa cinta kepada Allah, dalam masa yang sama rasa gerun pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma rasa gerunnya kepada Allah melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam berbanding Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintanya kepada Allah mengalahi kegerunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diperbahaskan oleh para ulama tentang bagaimana kedudukan Nabi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasa cintanya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala mengatasi rasa gerunnya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi para sahabat itu hanya tersenyum sahaja di sisi Nabi SAW, yang pertama kerana mengikut bagaimana cara Nabi ketawa, dan yang kedua kerana mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu, dan mereka berkata, walaqad ja'ahu a'rabiyyun yawman wa huwa alaihi salamu mutaghayyirul launi yungkiruhu ashabuh. Sesungguhnya datang akan Nabi SAW orang Arab Badui. Arabi ni Arab Badui ataupun Arab kampung. Kalau Arabi itu Arab, kalau Arabi itu Arab kampung, Arab ulu lah, ulu-ulu. Di sini disebut Arab dusun. Sesungguhnya telah datang kepada Nabi SAW Arab, yakni orang dusun, pada satu hari, yauman. Wahwa alaihi salam. Padahal Nabi salam, wahwa alaihi salam, yauman wahwa alaihi salam, yaitu Nabi salam, wahwa alaihi salam ini adalah Nabi salam. Padahal Nabi salam berubah warna mukanya, mutaghayyirul launi, berubah mukanya, warna mukanya, dan dilihat oleh sahabat akan muka Nabi salam berubah seperti orang marah. Maksudnya, mana datang Arab kampung tadi berjumpa Nabi SAW, dan para sahabat lihat wajah Nabi berubah seperti marahlah. Mutaghayyir launi yunkiru ashabu fa arada an yas'alahu fa qalu. Kemudian maka berkehendaklah orang Arab itu bertanya akan Nabi, fa arada an yas'alahu. Kemudian orang Badui itu nak tanya Nabi SAW. Sedangkan para sahabat melihat Nabi muka dia macam tidak selesa dengan Arab Badui yang datang itu. Sedangkan orang Arab Badui itu nak bertanya soalan kepada Nabi SAW. Faqalu, dan berkata para sahabat, la taf'al ya Arabi. Dia kata kepada orang ini, jangan tanya. Jadi bermaksud, Masya Allah, para sahabat itu selalu memerhatikan keadaan Nabi SAW, dan para sahabat itu sentiasa meraihkan Nabi SAW. Para sahabat itu sentiasa menjaga Nabi SAW keadaannya. Nabi suka, Nabi tak selesa, Nabi marah. Maka begitulah para sahabat menjaga Nabi SAW. Jadi bila mereka melihat wajah Nabi nampak macam tak selesa dengan Arab Badui tadi, maka ketika itu para sahabat bagaimana dia mereka mengawal keadaan, maka tak bagi orang Arab Badui tadi bertanya. Nah, atas alih itu jangan tanya. Nabi itu macam marah apa, maka sahabat kata, la tas'al ya Arabi, la taf'al ya Arabi. Jangan kau lakukan wahai Arabi, fa inna nunkiru launahu. Maka berkehendak orang bertanya, maka berkata sahabat, jangan engkau perbuat, jangan kau tanya, hai orang Arab, kerana kami lihat akan warna mukanya, yakni kerana melihat akan muka Nabi berubah. Nabi itu macam sesuatu yang Nabi marah. Jadi para sahabat tahan
Arabi itu daripada bertanya. Jangan tanya. Sebab kami lihat Nabi macam marah. Maka kata orang Arab itu, faqala. Arab tadi, mereka weh orang Arab ni kan. Dia kasar. Arab ni, Arab dusun ni dia kasar. Dia tak tahu adab. Dia main lunggah. Dalam Al-Quran banyak ayat yang menegur perbuatan Arabi ni. Ada satu ketika Arab dusun datang ke rumah Nabi SAW, bagi salam tidak, apa tidak. Terus saja memanggil Nabi, bukan manggil dengan Rasulullah. Dia tak manggil dengan Rasulullah. Dia tak manggil dengan tuanku. Nabi tak suruh pun orang panggil tuanku. Tapi para sahabat beradab dengan Nabi SAW. Dia hanya memanggil nama sahaja. Ya Muhammad, ukhrij. Kata orang Badu itu. Ya Muhammad, keluar. Nak jumpa lah. Alih bahasa jumpa. Ya Muhammad, keluar. Nak jumpa. Kemudian Nabi tak. Nabi terasa lah. Rasa pula Allah ni. Nabi tak jawab. Wah, Arabi tadi poi belakang rumah. Panggil lagi. Pagi-pagi Tok Imam daripada depan rumah. Tak menyahut. Tok Imam latih, tidur. Orang tadi pun tak hati. Dia pusing belakang. Intai pula tu. Aduh, ke dapur nampak. Dia ke dapur lah. Mam, dia tak belakang rumah yang panggil. Takut je, Imam tadi. Itulah Arabi tadi. Bila pagi depan Nabi tak nyahut, dia pergi belakang rumah. Dia panggil Nabi belakang rumah. Turun. Ayat dalam surah Hujurat. Surah Hujurat khusus untuk menegur Arab. Arab Badui ni kan. Maka sahabat mengatakan Arab Badui tu jangan tanya. Nabi dah berubah muka tu. Tadi Arab Badui kata apa? Da'uni. Tinggalkan aku. Kau ke Arab Badui tu. Maka Arab Badui kata. Maka kata Arab tu tinggalkan alih kamu akan daku. Jangan ganggu. Dia nak tanya juga. Sahabat kata jangan tanya. Baru dia kata tinggalkan aku. Jangan marah aku. Jangan larang. Walladhi ba'athu bilhaq nabiyan la ada'uhu hatta itabassama. Masya Allah. Maka kata Arab Badui itu, jangan kau ganggu aku. Dia kata. Biarkan aku. Jadi para sahabat tengok Nabi dah berubah muka dia, tak selesa, maka dia taat. Jangan tanya lagi. Jadi Arab Badui kata, da'u ni, tinggalkan aku, kau jangan ganggu aku lah. Kata Arab Badui tadi, fawalladhi ba'athu bilhaq, demi Allah yang mengutus dia dengan kebenaran, demi Allah, demi Tuhan yang mengutus dia kebenaran, apa kata bilhaqi nabiyan, demi Allah yang mengutus dia itu sebagai Nabi yang benar. Maka orang Badui itu bersumpah dengan Allah yang mengutus Nabi itu dengan kebenaran. La adu'u, aku tak akan tinggalkan. Mana aku akan tetap buat sesuatu. Kata Badui itu, hatta yatabassama, sehingga dia tersenyum. Kata dia, orang Badui itu tadi. Aku akan tanya, aku akan buat sehingga dia tersenyum. Kata Arab Badui tadi, sahabat jangan tanya, Nabi tengah marah tu. Arab Badui tak, tinggalkan aku, aku akan buat apa saja sehingga dia tersenyum. Kata Arab Badui tadi, dia tak diam, dia akan buat sesuatu. Dia tanya dan sebagainya sehinggalah dia nak tengok wajah Nabi tersenyum. Hatta yatabassama faqala, maka berkata Arab Badui tadi, wajah Nabi dah tak senyum dah. Para sahabat dah diam dah. Jangan ganggu dah. Arab Badui dia tak selesa. Aku tak akan berhenti sehingga aku nak lihat wajah Nabi tersenyum. Kata dia. Macam kita lah tengok kawan kita. Moyong. Jadi seorang kawan usik. Jangan usik lah. Dia tengah ada masalah tu. Tak ada. Kata, dia nak usik sampai dia tolak. Kata. Yang kau lain tak nak, biar. Jangan dia tengah sehati tu jangan usik. Kan dia lompang kan? Tak. Dia nak usik juga sampai kawan ni sonyum terbalak kan? Maka kata Arab Badui, faqala ya Rasulullah.
balagana annal masiha ya'ni dajjal ya'ti an-nasa bis-sarib wa qad halaku ju'an. Maka kata Rabbani itu, ya Rasulullah, tu dia tanya. Sahabat kata, jangan tanya. Dia tahu, dia tanya. Aku akan buat sampai Nabi ketawa, dia kata. Aku nak tengok Nabi tersenyum. Maka apa soalan dia? Maka Rabbani kata, ya Rasulullah, telah sampai kepada kami, balaghana telah sampai kepada cerita, annal masih, masih ada dua. Masih Isa, masih Dajjal. Dajjal pun sebut masih juga. Nabi Isa juga Masih. Nabi Isa juga kita gelar sebagai Masih, Masih Isa. Dajjal juga disebut Masih Dajjal. Maka telah sampai kepada kami hadis bahawa Al-Masih, yakni Dajjal, mendatangkan akan manusia dengan sarid. Sarid ni makanan. Dajjal nanti akan datang bertemu manusia dengan makanan. Dan sesungguhnya telah binasalah mereka itu kelaparan. Dan adakah engkau lihat bagiku? Waqad halaku ju'an. Mana ketika itu manusia tersangat lapar. Masya-Allah, dia kata. Itu disebut fitnah Dajjal. Dalam keadaan kita kelaparan, kita nak makanan, tak ada makanan. Maka Dajjal datang bawa makanan. Masya Allah, inilah fitnah Dajjal. Sebab itu Nabi suruh kita minta lindung dari fitnah Dajjal. Ya? Sebab dalam kelaparan, kita akan ikut apa saja permintaan dia. Maka permintaan dia tak ada lain. Jadi kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Permintaan Dajjal. Supaya kita mengaku dia Tuhan. Kita mengaku Dajjal itu Tuhan. Dalam kelaparan, tak ada makanan. Yang ada makanan pada dia. Maka ini fitnah nama dia, fitnah Dajjal. Maka ketika itu orang kelaparan. Halaku ju'an. Aftara li bi'abi anta wa ummi an akuffa an tharidihi ta'afufan wa tanazzuhan hatta ahlaka huzalan. Maka demi bapaku dan ibuku bahawa aku enggan daripada makannya. Mana kalau datang nanti, kata Arabi, aku tak akan makan makanan dia. Kata Arabi tadi, aku enggan daripada makanan itu kerana memeliharakan diriku dan menyucikan diriku daripadanya sehingga aku binasa sebab kurus kelaparan. Ha, jadi Arab Badwi dia dah mengambil satu ketetapan dah. Dia tahu cerita Dajjal akan datang bawa makanan ketika manusia lapar. Arab Badwi kata, aku tak akan ambil makanan itu. Aku akan jaga kesucian agama aku. Dan biarlah aku kurus kelaparan, kata Arab Badwi itu. Am adriba fi tharidi hatta iza tadalla'tu shib'an amantu billahi wa kafartu bih. Dia bertanya Nabi. Nah, ini bertanya ni, bukan dia apa, tak maaf, bukan dia pengakuan. Dia bertanya, ya Rasulullah, apa yang perlu aku buat sekiranya Dajjal tu buat makanan dan keadaan masuk kelapar? Apakah aku memilih untuk mempertahankan iman aku dan tolak makanan Dajjal itu, dan aku bertahan biar dia kuih-kuih lapar mati? Atau, kata dia, atau ni nak ketawa ni. Atau, kata dia, adriba fi tharidihi iza tadalla'tu shib'an. Iza tadalla'tu shib'an. Ataupun dia kata, ataupun lazim aku masukkan, ataupun aku ambil makanan yang ada pada Dajjal itu, aku makan, kata dia. Atau aku ambil, aku makan. Aku makan konyang-konyang. Dan bila aku dah konyang, aku kata kepada dia, aku beriman kepada Allah. Aku kufur kepada dia. Boleh tak aku buat macam tu? Kata Arabi tadi, amantu billah wa kafartu bih. Aku ambil makanan dia. Dan aku makan konyang-konyang. Betul? Dah panjang, aku pun ucap, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Aku kufur kepada engkau.
maka aku percaya kepada Allah dan kufur kepada yakni dengan Dajjal. Maka kata rawi, maka tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nampak gerhamnya. Jadi tak pernah orang terfikir sampai macam tu. Ya? Jadi kalau ada Dajjal, kita pilih yang satu je lah. Jangan ambil apa yang ditawari Dajjal. Eh? Sebab sudah pastilah dia akan menawarkan kekufuran. Wa qalu, dan mereka berkata, fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketawa Rasulullah sallam, hatta badat nawajizuh, sehingga nampak gerahamnya. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, qala la. Nabi itu tidak. Mana tak boleh lah. Jangan Nabi. Bal yughnikallahu bima yughni bihil mu'minin. Ah, Nabi kata apa? Ini doa Nabi. Nabi kata, tak, mengayakan Allah di kau dengan makanan yang mengayakan ia dengan dia orang-orang yang mukmin. Ah, jadi Nabi doakan Arab Badri, semoga Allah Ta'ala kayakan engkau. Bermaksud semoga Allah Ta'ala tidak meletakkan engkau fitnah terhadap Dajjal itu. Jadi mudah-mudahan engkau tidak akan merasai kelaparan pada zaman Dajjal. Itu maksud Nabi SAW. Tapi cara berfikir orang Badui itu menyebabkan Nabi ketawa. Fikir dia kan. Boleh tak? Dah Dajjal menawarkan sesuatu, mestilah benda yang tak elok kan. Dajjal membawa syurga, membawa neraka. Ya, jadi kalau kita beriman kepada dia, maka dimasukkan kita ke syurga dia. Bila kita tak beriman kepada Dajjal, maka dimasukkan kita pada neraka dia. Ha, maka kalau berada situasi itu, maka kita masuk dalam neraka Dajjal. Ha, kalau galang ganti dia beriman pada Dajjal dan kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Arab Badui tadi dia fikir, tak pernah Nabi sebut macam tu. Ya? Boleh tak aku makan makanan Dajjal tu, makan konyak-konyak, dah konyak aku sebutlah beriman pada Allah. Jadi mana boleh? Tak boleh. Jadi kata-kata Dajjal tu menyebabkan Nabi ketawa. Ketawa yang bersangatan lah. Sehingga nampak geraham Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka alhamdulillahirabbil alamin.